Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa, maha pengampun. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka, lihatlah sekali lagi: adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? <tuh> Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya, pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. <tuh> Dan sungguh, telah Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. <tik> Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Kullama fawjum, alam Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka... Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab. Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan suatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." fa'tarafu bidan bihim fasuha li ashabis sa'in maka mereka mengakui dosanya tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Wa <tuh> Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? dan dia maha halus, maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. <tuh> Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit? Tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang, atau sudah merasa amankah kamu? Bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya maka betapa hebatnya kemurkaanku awalam yarau ila al-thairi fawqahum saafatin wa yaqbiqin ma yumsikuhunna illa ar-rahman Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu. An atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya?

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? <tik> Katakanlah. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah: "Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya."

Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. dan dikatakan mereka, yang kamu قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Katakanlah, Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu, siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? <tuh> Katakanlah, dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir.